Gimana sih kalau nanti digombalin sama bikin krim? Mereka banget gak sih? Oh my god, let's go! Jangan lupa untuk kasih like teman-teman sebagai uang tiket masuk. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, oke? Okay? Let's go! Oke, okay, jadi sebelum kita reaction, Fania mau minum dulu teman-teman. Seperti biasa, oke, okay, udah minum. Semangat langsung. Banyak banget yang ngesas Night D sama Beacon Cream. Bener-bener banyak banget. Kan Fania nanya nih, kita reaction episode hilang apa enggak? Gitu kan? Ternyata pada bilang Night D sama Beacon aja gitu. Video Night D sama Beacon aja. Terus lah dipikir-pikir, ya kenapa gak Night D sama Beacon aja? Kita cari klip-klip yang bener-bener fresh buat kalian nikmatin. Jadi konten-kontennya tuh bener-bener fresh gitu kan, yang kita pilih pokoknya ya. Tadinya mau reaction hilang itu juga ya teman-teman. Cuman video hilangnya itu setengah jam. Jadi setengah jam mending kita live aja gitu loh. Kalau misalnya kita live reaction, iya juga. Tapi kalau misalnya konten setengah jam itu kelamaan teman-teman gitu. Jadi kita bakal langsung aja buat nontonin. Gimana sih kalau nanti digombalin sama bikin krim? Mereka banget gak sih? Oh my god, let's go! Jangan lupa untuk kasih like teman-teman sebagai uang tiket masuk. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, oke? Okay? Let's go! Oke, okay, kalau kalian udah like dan juga subscribe, terima kasih banyak teman-teman. By the way, ini videonya dari Vice Monty ya teman-teman ya. Let's go, kita nontonin. Judulnya itu Night D digombalin sama Beacon Cream. Terima kasih Night telah mengerjakan tugasmu sebagai beban. Oke, okay, beban. Pok ini ya. Bentar lah, aku udah punya 13 ayah kan. Oke, okay, mereka lagi survival guys. Minta shield, aku minta shield. Oh, minta-minta. Ini pedang-pedang. Ini mana? Ini shield-nya. Mana? Aku shield-nya karena aku pelindung. Marah. Bisa banget, bisa. Oke, okay, lagi teman-teman cuplikan dari Wocil Gile. Beacon X Night D ternyata Ternyata apa tuh, Bang? Maaf, 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 maaf. Kukira hubungan kita istimewa. Aku wow. Ada bukan juga sih. Juga sih sebenarnya. Oke, okay, mereka ternyata udah saling percaya teman-teman ya. Selain Nelson itu adalah pelindungnya si Night D, ternyata mereka juga udah satu sama lain tuh saling percaya gitu. Banget aku iri, guys. Aku fobia, guys. Fobia. Kisah sahabat sejati. Stay with me. Mereka selalu berdua, guys. Tidak ada yang mengganggu mereka, teman-teman. Oh my god. Terdampar di sini berdua gitu loh. Oke. Okay. Jangan tinggalkan aku. Oh, jangan pakai tangan Sen. Sekarang dia sama aku dia. Wow! Astaga, tengah-tengahnya ada bunga lagi. Ini tuh sebenarnya kode, guys. Kode. Kalau si Nelson tuh memberikan bunga ke si Night D atau Night D yang ngasih bunga ke Nelson ya? Kalian komen di bawah teman-teman ini siapa yang fobia sekali sahabat ini, teman-teman. Oh my god. Chemistry mereka. Waduh. Astaga, so sweet banget. Best friends. By the way, aku gak tahu ini copyright apa enggak teman-teman. Tapi ya, bikin krim dan Night D ternyata. Ternyata apa guys? Kalian komen di bawah. Oke, okay. Tiba-tiba di sini Night D diselingkuhin. Apa ini maksudnya? Tidak boleh dong selingkuhin Night D kita semua. Mereka tuh harus bersatu, guys. Punya aku. Ini punya aku. Oh iya kayaknya dia anjing murahan deh. Kayaknya dia enggak pantas buat kita. Iya, mau ditinggalin apa? Oh, gini deh. Lihat, guys, betapa biciknya pikiran dia. Enggak. Anjingnya dibakar kah? Lihat Dio, aku lebih perhatian padamu, aku menyelamatkanmu. Dio ke sini. Ini lo lihat. Bentar. Dia bakal kesapa, oke? Okay? Jadi kita di tengah, terus aku bakal ke sini. Oke, okay, kita lihat. Ke sana. Oh! Dia ke tempat Beacon Cream. Ayo
Dio, kita cari lava pool kita bersama Dio. Ini adalah adventure kita bersama Dio. Ya, nightingnya sendiri, guys. Bikin krim sama anjing. Tapi bukankah kalau misalnya pacaran biasanya sering disebut ya, dia udah ada anjingnya tuh. Kan sama aja, guys. Ternyata ini anjingnya mereka. Udah itu clear. Clear, ini mah enggak selingkuh. Masa tiba-tiba harus selingkuh aja? Enggak gitu guys ya. Ini tetap dari videonya si siapa? Monty, teman-teman ya, Vice Monty ya. Kalian bisa pokoknya cek aja kalau misalnya pengen nontonin ya di deskripsi, oke? Okay? Oke, kita balik lagi ke bocil gile cinta bikin krim yang dulu dan yang sekarang. Apa itu, guys? Oh! Night D enggak boleh nonton, guys. Night D enggak boleh nonton ya. Night D enggak boleh nonton. Pengen review pacar. Oh, review pacar. Kalian dengar itu, teman-teman? Ya, mereka ini yang dulu. Jadi jangan sedih, teman-teman. Jangan sedih kalian. Ini yang dulu ya. Sudah putus, guys. Sudah tidak berhubungan. Oh, udah putus ya, teman-teman ya. Jangan khawatir. Aduh, bisa banget dah videonya. Kalian jangan khawatir, guys. Yang sekarang, damn, yang sekarang. Oh, ini masih di sekolah, guys. Dan kalian bisa lihat di sini ada Fanny dan Lisia sedang lompat-lompat, guys. Iya, mereka ini habis perpisahan, teman-teman. Lalu mereka berdua duduk di sini. Senyum pernikahan gak tuh? Iya, 100% ya. Dari pasangan hidup. Astaga, pasangan hidup. Gini. Aku akan mengorbankan gini demi Nelson. Iya. Mereka ternyata selain mereka saling percaya, mereka saling berkorban, kawan-kawan. Kawan-kawan ya tuh jadinya. Jadi kayak ikut kawan-kawan, guys. Oke, okay, let's go. Berikutnya Asrik ya. Let's go. Momen lucu nih, teman-teman. Lapor, Bos. Ketua. Ya, ini pasti yang zaman-zaman plankpolitan nih. Soalnya kenapa bikin krim memanggil Lady itu ketua? Kenapa nggak dipanggil sayang, temanku yang ku sayang? Wadah. Teman, guys. Kenapa? Bentar, minum dulu biar enggak ngosan. Minum dulu. Mereka minum berdua, teman-teman. Drang. Ini air apa, Bos? Mungkin aku waduh, secara tidak sengaja ya, tadi kebelet sih ya. Adanya botol kosong ini. Waduh. Oh ya, ini udah pernah, teman-teman. Ini udah pernah ya. Dan di sini ada orang ketiga, guys. Beacon Cream Night D X League. Orang ketiga. No! Waduh, ditimpa dari atas. Ngapain tuh, Bang? Silakan ngemis, ayo. Ini ada kok, Kang. Cepat. Praktekan. Ini yang masih. Bentar dong, Pak. Aku enggak punya apa-apa, Pak. Waduh. Gembel. Inventoriku cuma ada 1 Elita terus rusak, Pak. Boleh. Oh, ternyata yang tadi kayaknya bukan yang plankpolitan deh, guys. Aku enggak tahu itu scene yang mana, teman-teman ya. Sedekahnya. Dia menyombongkan elitranya, Sen. Astaga, apakah ini blunder? Blunder? Iya, aduh, kurang. Nah, di sini udah gak ada orang ketiga nih. Jadi cuma ada Beacon Cream Night D doang berdua nih. Ya, yeah, let's go. Ditimpa dari atas, guys. Kenapa dari atas gitu loh? Iya, makanya ini kasar banget yang ngasih-ngasih. Iya. Kita dibuat lelucon apa ini dikasih di enggak, ini Dart, ini Wah! Parah, oh, no. Dart. Lebih parah. Iyuh, kenapa? Iyuh. Gak tahu, baunya pesing. Kayak kamu. Baunya pesing. Kayak kamu. Apa itu maksudnya, pemirsa? Apa itu maksudnya? Kenapa sampai ke pesing-pesing, pemirsa? Bajuku yang pesing, bukan mukaku. Aduh. Oke, ini ada orang ketiga lagi, guys. Ada orang ketiga. Let's go. Ikut kami. Ada apa? Ini masalah. Ini mereka mirip ya, guys, ya. Iya. Kita ke hutan dulu. Hutan. Kalian mau ngapain bertiga? Kalian mau bawa aku kemana? Biasanya kalian berdua. Enggak bisa. Udah, di sini aja. Udah di rawa-rawa. Ini mau dibawa kemana lagi? Apa ini maksudnya? Perasaan gue gak enak. Oke, kita lihat, guys. Apa yang terjadi, guys? Semua masuk. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Konferensi dirt. Kita bikin konferensi dirt bundar. Oke. Jadi
kamu kan kelas B ya. Ketua sama wakilmu siapa? Kita cuma mau tanya sih sebenarnya. Oh, cuma mau nanya itu, guys. Ketua kelasnya Odo, terus wakilnya Mevel. Ya. Wow. Kelasnya jadi apa? Dijebak, guys. Aduh. Ya kasihan banget. Guys, aku gak suka kalau mereka itu bertiga, guys. Aku lebih suka mereka berdua. Tapi kenapa tadi di awal-awal ada scene perselingkuhan, guys? Dan ya, nextnya kita reaction apa lagi? Pokoknya ini ada beberapa akun, terima kasih banyak ya. Ada Sterik, ada Bocil Gile, sama ada Vice Monty tadi, terima kasih banyak. Dan iya, jangan lupa untuk kasih like ya teman-teman di video kali ini sebagai uang tiket masuknya dan tiket nonton. Cuma dengan like doang, sekali doang, udah teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ke channel Vanilisia. Coba kalian cek di bawah, kalau misalnya masih tombol warna merah, kalian tekan dan bakal menjadi warna abu-abu. Abis itu aktifin lonceng biar tahu kapan kita reaction lagi. Siapa tahu reaction pilihan kalian terpilih. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thanks for watching and see ya teman-teman. Bye-bye!